Ya terlihat Haris Munir yang saya hormati para dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat ya, sehingga bisa mengikuti acara lomba KPI dalam rangka peringatan RI 64 untuk mempererat tali silaturahmi antara kita terutama masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia. Yang kedua, jelas kita main di sini mencari juara. Mencari juara dan mencari hadiah pasti kan begitu Pak. Di sini bukan pertandingan, nah berarti kita melawan tidak. Jadi kita saya sampaikan pertama tadi adalah silaturahmi. Jadi silakan nanti Bapak bermain sesuai dengan aturan mainnya. Tidak ya memang mencari menang enggak, tapi tidak menang-menangan sesuai dengan aturan. Nanti semuanya akan diatur oleh panitia. Siapa yang apa yang berhak menjadi juara 1, 2, 3 dan harapannya hari ini pun selesai mungkin ya Pak ya. Sekali lagi saya terima kasih atas waktunya karena jelas kita meminta waktu sampai dengan sore. Harapannya akan cepat dan bagus dan lebih ya. Semakin cepat semakin bagus, tidak terlalu lebih. Jadi semakin jelas nanti Pak, sama menang dapat uang, nah kan cash and gain, menang Pak pula. Nah begitu. Tidak ada permusuhan, tidak ada lawan, kita semua saudara, masyarakat Indonesia. Demikian mungkin kata beberapa kata yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Bila itu kita berbicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad mewakili panitia Bu tadi menanggapi telah menyampaikan kata dua perkataannya. Menggaris bawahi apa yang disampaikan Pak Anand tadi, ada mungkin mau ditimpa sedikit, ada yang kita kami koreksi. Jadi mungkin nanti untuk pemenang tidak membawa hadiah langsung, tapi mungkin nanti hadiah akan dibagikan saat 17 Agustus waktu kita upacara. Jadi supaya semua orang, semua warga negara tahu bahwa ada pemenang gaple dan nanti ada akan diberikan saat upacara. Demikian mungkin Pak Anand, terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian,